Dekat tidak harus menjilat, membenci tidak harus menggonggong, karena hidup tidak harus seanjing itu. Jangan menyalahkan untuk dianggap benar, jangan merasa benar tetapi menjatuhkan. Hidup tidak harus semunafik itu. Gibah itu dibuat oleh orang iri, disebarkan oleh orang bodoh, dan diterima baik oleh orang tak beradab. Jangan merasa sombong dan merasa sok benar, karena apapun yang kamu banggakan sekarang, Tuhan bisa saja mengambilnya sekejap mata. Orang yang suka mengurusi hidup orang lain terkadang adalah orang yang kesepian demi meramaikan hidupnya. Salah satunya mengurusi hidup orang lain. Jangan merasa bijak dan benar dengan masalah hidup orang lain, tetapi masalah hidup sendiri berantakan. Membicarakan keburukan orang lain tidak akan membuat menjadi orang suci.